Sobat Elemental, pada video kali ini admin akan membahas bocoran isu 15 yang akan menghadirkan fusion baru. Kalau begitu simak saja video berikut. Isu 15 ini akan berjudul Berjuang Tanpa Gentar. Nah, setelah Boy dan kawan-kawan mengembalikan kerajaan Kuputri, ia kembali ke bumi lagi. Nah, admin berharap di sini dapat diperlihatkan proses biji Okuat lagi, yang dimana juga cukup lama melihat keadaannya tersebut. Nah, kita lanjut lagi ke sinopsis isu 15, yang dimana Boboiboy, Gopal, dan Kuali, mereka bertiga menerima misi oleh Tapops. Mereka menerima pesan darurat yang berasal dari pabrik robot di luar angkasa. Mereka harus ke sana untuk menyelidikinya. Mereka dibantu oleh Kokochi yang mengarahkan sumber dari tempat kejadian tersebut. Mereka harus pergi menggunakan baju angkasa yang sudah disiapkan. Nah, sesampainya di sana, Boy dan kawan-kawan melihat ada yang aneh dan misteri dari pabrik robot tersebut. Nah, Boy dan kawan-kawan di sini juga tidak tahu sebenarnya siapa yang mengirim pesan darurat itu ke Tapops. Sepertinya mereka juga akan menghadapi ancaman yang berada di sana. Nah, kalau kita lihat di sini, Boy dan kawan-kawan sedang dikejar oleh sesuatu. Mereka harus berlari ke suatu tempat menggunakan senter dari mata Ocobot. Lalu di selanjutnya kita diperlihatkan di mana ada robot besar berwarna ungu sedang melawan Boy Halilintar yang kewalahan dan juga Gopal yang sedang menembak. Nah, puncaknya Boy akan berpecah menjadi dua, yaitu Gempa dan Halilintar. Ia akan bergabung menjadi fusion baru yang dimana kalau kita lihat prosesnya mereka diselimuti tanah dan percikan Halilintar yang akan bergabung menjadi satu. Nah, untuk covernya sendiri di sini terlihat Boy normal yang matanya berwarna merah dan juga coklat, serta di jam tangannya ada logo fusion baru. Lalu di belakangnya terlihat Gopal, Kuali, dan Ocobot sedang dikejar oleh robot yang berwarna hijau. Nah, apakah yang akan terjadi sebenarnya di pabrik robot tersebut? Akankah Boy dan kawan-kawan bisa mengatasinya? Kita tunggu saja nanti di isu 15 ini. Nah, admin selanjutnya ingin mengomentari soal fusion ini, di mana fusion ini merupakan fusion kelima yang dimiliki oleh Boboiboy. Nah, kalau kita lihat dari elemental ini terlihat yang sejauh ini fusion itu berderet semuanya. Jadi tinggal Taufan saja yang belum. Ya memang kemarin dia mendapatkan tahap 3 pertamanya, jadi belum mendapatkan fusionnya langsung. Nah, kabarnya nama fusionnya sendiri yaitu Gentar atau Getar. Di mana menurut Nizam Abdul Razak yang menyebutkan kata gentar dan getar. Nah, mungkinkah namanya satu di antara kedua kata ini? Nah, uniknya sendiri nama fusion ini sepertinya diambil dari nama kata gabungan dari kedua elemental tersebut. Di mana hal ini pernah dipakai oleh Boboiboy. Nah, apakah fusion selanjutnya juga akan menggunakan format seperti ini? Melihat di musim 2 ini sudah 2 kali yang memiliki namanya seperti itu. Untuk tampilannya sendiri, sepertinya sepatunya memiliki warna tali dari kedua elemen tersebut. Dan celananya agak berwarna putih. Sementara itu, topinya berwarna hitam dan juga bahu lengannya berwarna hitam juga. Jadi kita tunggu saja kemunculan fusion baru ini seperti apa. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.